menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita mau bersuka cita buat Tuhan. Kita mau menaikkan pujian dan bersorak-sorai buat Tuhan. Tak ketemukan kasih yang sejati tiada
Mari sama-sama kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi kita akan menyembah Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari sama-sama berikan yang terbaik sekali lagi untuk Tuhan. Haleluya.
di dalam setiap langkah kaki kami. Dan kami percaya kami adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Yang lebih daripada pemenang, katakan amin. Haleluya. Kami akan mau mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, kami percaya Kau mengurapi setiap kami. Berikan kami telinga sebagai seorang murid dan urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya kami boleh diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Mari sama-sama katakan amin. Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Selamat siang, selamat berjumpa lagi di dalam acara ibadah online live streaming IHK yang diudarakan secara live pada siang hari ini. Puji Tuhan, kita akan memasuki sebuah perenungan firman Tuhan yang diambil siang hari ini. Di bulan November kita berbicara tentang acceleration in glory, percepatan menerima kemuliaan Tuhan. Saya akan memulai perenungan firman Tuhan pada siang hari ini dengan mencari sebuah definisi apa itu kemuliaan Tuhan. Di dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mulia ditemukan memiliki tiga arti, saudara-saudara. Yang pertama, arti yang pertama, tinggi. Ini dikaitkan kedudukan, pangkat, dan martabat, saudara-saudara. Dan mulia yang kedua memiliki arti luhur. Ini dikaitkan dengan budi. Ya, orang yang memiliki akhlak budi yang mulia artinya mereka punya keluhuran. Arti yang ketiga, mulia, juga berarti bermutu tinggi, berharga. Bila dihubungkan dengan tentunya logam mulia, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selain dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya menemukan arti kata mulia, saya juga ambil dari bahasa Ibrani, saudara-saudara. Bahasa Ibrani mulia ini diambil dengan kata kabod. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, kata yang paling sering diterjemahkan kemuliaan yaitu kabod. Kabod itu sendiri memiliki sebuah makna, artinya berat. Ya, berat. Ya, artinya juga berarti nilai, harga atau makna dari segala sesuatu. Jadi jika kita mengatakan Allah itu mulia, artinya Allah itu memiliki nilai terberat dari segala sesuatu. Nah, yang terakhir, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata mulia juga diambil dari kata bahasa Yunani, yaitu doxa. Doxa dalam artian memiliki reputasi dan kehormatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengambil dan melihat, mempelajari tentang sebuah definisi. Kenapa kita belajar tentang kemuliaan pada bulan November? Nah, saya mengajak saudara untuk melihat tentang kemuliaan ilahi, saudara-saudara. Yang kita pelajari pada siang hari ini bukan kemuliaan yang berasal dari dunia, ya, tetapi kemuliaan yang berasal dari Tuhan. Kemuliaan ilahi ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan dari 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya Tuhan. Gambarnya, nyanya Tuhan. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Kalau kita melihat potongan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita melihat bahwa kemuliaan ilahi itu bersumber atau datang dari Tuhan sendiri yang adalah roh, saudara-saudara. Dan kita pun pada awalnya dia ciptakan, manusia itu diciptakan segambar dengan serupa dengan dia. Kok bisa ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan mungkin bertanya-tanya, kok bisa Tuhan menciptakan segambar, kita itu mulia. Nah, klik saudara-saudara, kita lihat slide selanjutnya. Multimedia bisa mengikuti. Asal mula kemuliaan itu berasal dari penciptaan di awal, saudara-saudara. Kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, kita akan menemukan bahwa Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa sejarah penciptaan, di awal penciptaan, Tuhan pada saat dia menciptakan manusia, dia tidak asal menciptakan, saudara-saudara. Dia berpikir dulu, ya. Dia berkata, dia berfirman, baiklah kita, Tuhan berkata, kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Tidak ada ciptaan Tuhan yang diciptakan serupa dan segambar dengan dia selain daripada saudara dan saya. Amin. Itu artinya saudara itu diawali, diciptakan mulia, saudara-saudara. Nah, pada kesempatan siang hari ini, saya akan banyak masuk ke dalam kemuliaan Allah. Kenapa penting kita membahas tentang kemuliaan Allah sepanjang bulan November ini? Bisa diklik multibin ya. Saya akan ambil perenungan firman Tuhan lewat Lukas pasal 15 ayat 11-32. Tentunya saudara sangat familiar tentang kisah anak yang hilang. Saya tidak akan membaca ayat tersebut karena keterbatasan waktu juga. Tapi saya akan bacakan ayat 14-17 bagi saudara, supaya saudara bisa masuk tentang apa yang mau saya bagikan pada siang hari ini. Dikisahkan kisah anak yang hilang ini mulai dari ayat yang ke-14. Setelah dihabiskannya semuanya, ini anak bungsu, saudara-saudara, meminta harta warisan, dia pergi ke negeri, meninggalkan minggat dari rumah bapaknya, dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun, si anak bungsu ini, mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Jadi si anak bungsu ini dikasih pekerjaan, pekerjaannya jaga babi, saudara-saudara. Lalu ayat 16 dikatakan, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Si anak bungsu ini kelaparan, saudara-saudara, dan dia mau makan ampas babi, makanan dari sisa daripada makanan babi, saudara-saudara. Tetapi saudara lihat di ayat 16 lalu lanjutannya, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Udah bekas makanan babi, dia minta untuk makan karena perutnya lapar, itu pun tidak ada orang yang mau kasih dia, saudara-saudara. Malang sekali nasib si anak bungsu ini. Lalu ayat 17 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara melihat, bisa diklik. Ini gambaran tentang hilangnya kemuliaan, saudara-saudara. Pada saat anak bungsu itu tinggal di rumah bapaknya, dia menikmati segala apa yang dimiliki oleh bapaknya. Tetapi pada saat si bungsu ini meminta harta warisan bagiannya dari bapaknya, padahal papanya masih hidup, saudara-saudara. Tetapi saya heran, papanya ini sangat sayang sekali. Dia tidak protes, tidak bertanya, lalu diberikan bagian si bungsu. Lalu si bungsu ini minggat, saudara-saudara. Dihabiskan semuanya foya-foya di negeri seberang, saudara-saudara. Sampai habis, bis. Dan akhirnya saudara bisa melihat dan menyimak dari pembacaan tadi, bahwa dia berakhir kepada satu kesengsaraan, kelaparan, saudara-saudara. Ini gambaran tentang hilangnya kemuliaan. Di dalam Roma 3 ayat 23, ternyata kemuliaan itu bisa hilang karena apa? Dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat ini jelas dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan meninggalkan orang, saudara-saudara. Semua orang di muka bumi ini tidak ada orang yang suci, saudara-saudara. Semua orang dikatakan di dalam ayat firman Tuhan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena apa? Karena berbuat dosa. Sama seperti anak bungsu ini, saudara-saudara. Dia berbuat dosa. Dia meminta bagian warisannya. Padahal papanya masih hidup. Lalu dia foya-foyakan. Dia tinggalkan rumah bapaknya. Dosa membuat kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi dosa bukan hanya membuat kehilangan kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Bahkan si bungsu ini, kita lihat dari apa yang diceritakan si bungsu ini. Kalau saudara membaca dari satu full perikop Lukas pasal 15 ayat 11-32. Dosa itu membuat menghancurkan hubungan. Dosa itu menghancurkan sebuah hubungan, saudara-saudara. Hubungan bapak dan anak. Hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dengan anak, saudara-saudara. Maka jangan-jangan bermain-main dengan dosa, saudara-saudara. Amin.
Dan yang kedua, dosa juga menghancurkan yang namanya gambaran Allah, gambaran ilahi. Kita diciptakan serupa dengan gambaran Tuhan, imago Dei. Tapi dosa merusak itu semua. Dosa membuat citra Allah di dalam tubuh manusia itu rusak, saudara-saudara. Karena Allah itu kudus. Amin. Yang ketiga, dosa juga menghancurkan sebuah kuasa dan potensi untuk menikmati. Saudara lihat si anak bungsu ini, dia disiapkan segala sesuatunya. Tuhan juga pada saat penciptaan awal di Taman Eden, dia telah menyiapkan semuanya untuk manusia untuk dinikmati, saudara-saudara. Tetapi karena dosa yang membuat manusia akhirnya terusir dari Taman Eden, tidak lagi memiliki kuasa untuk menikmati apa yang sudah diciptakan Tuhan, saudara-saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, dosa pun selain merusak hubungan, dosa merusak citra Allah, dosa membuat sebuah kuasa dan potensi untuk menikmati hilang, dosa juga menyeret manusia ke dalam yang namanya maut. Maut itu artinya terpisah dengan Allah, terpisah dari apa yang menjadi sejarah dan asal-muasal penciptaan, saudara-saudara. Tujuan saudara diciptakan adalah saudara bisa bergaul intim dengan Tuhan. Manusia diciptakan untuk menggantikan posisi Lucifer pada saat itu. Luciel, sang penyembah, itu mau menyamakan dirinya dengan Tuhan. Akhirnya sepertiga malaikat dan Luciel itu dibuang Tuhan, ya, dan malaikat-malaikatnya. Dan kemudian Tuhan menciptakan manusia. Manusia diciptakan awalnya sebagai seorang penyembah. Dia diciptakan untuk bergaul intim dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Tapi karena dosa itu membuat hubungan tadi terpisah, saudara-saudara. Nah, klik. Saya mau ajak saudara-saudara untuk melihat. Ini adalah sebuah bukti bahwa Tuhan itu mau mengadakan percepatan pemulihan saudara untuk mendapatkan terima kemuliaan. Buktinya mana? Apa benar Tuhan mau mempercepat pemulihan kemuliaan atas anak-anaknya, atas saudara dan saya, atas saudara yang ada di rumah, atas keluargamu? Benar gak sih? Saya akan buktikan lewat satu ayat, Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, si anak bungsu ini, ya, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hati ayahnya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, si anak bungsu, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, ada satu kata yang luar biasa. Ada kata berlari, saudara-saudara. Kata berlari itu artinya buru-buru. Kata berlari itu artinya dia tidak tinggal diam. Kata berlari itu artinya lebih cepat dari sekedar yang namanya jalan santai. Jadi saya mau katakan, saudara-saudara, hari-hari ini secara natural Tuhan itu rindu untuk memberkati saudara. Amin. Makanya bulan Oktober kemarin, acceleration in blessing, percepatan untuk menerima berkat yang sudah disiapkan Tuhan. Ya, apalagi di zaman masa-masa pandemi hari-hari ini, Tuhan rindu saudara menerima berkat yang sudah Dia siapkan. Tuhan bukan hanya sekedar rindu saudara diberkati, tapi bulan November ini, gereja Tuhan di tempat ini mau memberitahukan saudara, bukan hanya berkat yang Dia siapkan, tetapi Dia rindu memulihkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan saudara dan keluarga saudara. Yang percaya katakan amin. Berikan saudara-saudara kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang rindu untuk mempercepat supaya kemuliaan itu dinyatakan lewat keluargamu. Amin. Dan saya rindu saudara-saudara melihat bagaimana kerinduan Tuhan, dan kita meresponi kerinduan Tuhan yang cepat itu untuk memulihkan kemuliaannya. Nah, kemuliaan apa sih yang hilang, yang dikembalikan? Saudara harus lihat pentingnya apa kemuliaan itu. Saudara melihat dan saudara akan mendengar sebuah kebenaran lewat ayat yang ke-22. Dari Lukas 15 ayat 22, saya akan bacakan buat saudara. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Saya mau bagikan saudara, ada tiga hal yang Tuhan kembalikan. Ada tiga hal kemuliaan yang dikembalikan di dalam anak si bungsu ini, saudara-saudara. Yang pertama adalah jubah. Sama-sama katakan jubah. Jubah bicara tentang identitas. Sama-sama katakan identitas. Jubah di dalam kehidupan bangsa Yahudi zaman dahulu menjadi sebuah penanda atau pengenal atau identitas.
Tentunya seorang imam pada saat itu punya jubah imam, warnanya ungu, ya panjang, ya ada emasnya. Kemudian seorang pengemis pun, ya kisah Bartimeus saudara pasti ingat, dia juga punya jubah pengemis, saudara-saudara. Dan saya bahkan mencatat bahwa seorang yang kusta sekalipun juga punya jubah, saudara-saudara. Jubah tersendiri sebagai identitas bahwa orang yang terkena kusta pada saat itu di zamannya, dia harus berkata najis, najis ketika dia masuk ke tengah kerumunan orang Yahudi. Kalau dia tidak menggunakan jubah itu dan dia tidak berteriak, bahkan boleh orang pada saat itu, orang Yahudi itu boleh melemparkan orang yang kena kusta itu langsung, ya. Jadi penting jubah itu adalah sebuah identitas atau pengenang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika anak bungsu yang nakal ini, yang meninggalkan rumah, yang berakhir pada menjaga kerumunan babi-babi, dia kembali kepada ayahnya. Saya yakin pada saat itu jubahnya itu, pakaiannya itu pasti jelek, compang-camping, gak layak sama sekali. Ya, ini ada sebuah gambaran kehilangan kemuliaan. Gak ada identitas sama sekali. Tapi saat saudara lihat, saudara perhatikan, ketika si anak bungsu ini bertemu kembali kepada bapaknya, bapaknya langsung berkata kepada hamba-hambanya, bring the best robe and put it on him. Bawa jubah yang terbaik. Ini bicara tentang kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Saudara, kalau Tuhan memulihkan saudara, Tuhan memulihkan secara total. Amin. Dia bukan berikan jubah yang biasa kepada hidupmu, tapi dia berikan jubah yang terbaik. Ini bicara tentang kemuliaan Tuhan. Saudara punya status yang baru. Kalau saudara dipulihkan Tuhan, saudara bukan lagi orang seorang budak, bukan lagi seorang hamba dosa, saudara bukan lagi orang low class, saudara bukan orang yang tidak punya arti, tapi saudara adalah anak-anak Tuhan, adalah anak-anak raja, ahli waris kerajaan sorga. Saudara harus bangga punya identitas sebagai anak Allah yang bangga berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang dipulihkan? Yang kedua, bicara tentang Tuhan, bicara tentang cincin, saudara-saudara. Ya. Kenakan cincin itu di tangannya, di jarinya, saudara-saudara. Cincin berbicara tentang otoritas. Sama-sama katakan otoritas. Artinya, saudara-saudara, yang dipulihkan, kemuliaan Tuhan yang dipulihkan dalam hidup saudara, bukan hanya sekedar identitas. Yang kedua adalah otoritas. Di dalam kemuliaan Tuhan ternyata ada punya otoritas atau kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang raja pada zaman dahulu menaruh tanda atau meterai itu di cincinnya, saudara-saudara. Ya, saudara bisa lihat cincinnya itu ada lekuk-lekukan, dan ketika dia mau memberikan stempel atau meterai kepada surat, biasanya dia celupkan kepada tinta, kemudian cincin itulah yang ditempelkan di kertas, saudara-saudara. Ya, artinya surat itu menjadi sah, suatu maklumat, suatu perintah bahwa kehendak raja wajib dilaksanakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cincin itu adalah pelambang dari otoritas atau kuasa. Kuasa itu bisa mempengaruhi orang lain. Kuasa itu bisa mempengaruhi keadaan sekeliling kita, saudara-saudara. Dan orang yang berkuasa cenderung memiliki pengaruh supaya orang lain di luar sana atau keadaan tunduk kepada orang yang punya kuasa. Setuju? Biasanya orang yang punya kuasa atau empunya kuasa memiliki kuasa untuk memerintah, untuk melakukan segala sesuatu apapun yang dia perintahkan. Jadi kalau raja memerintahkan seseorang, gak bisa protes. Ya raja, saya gak mau. Gak bisa, saudara-saudara. Jadi jubah kemuliaan, kemuliaan yang dipulihkan Tuhan, itu juga bicara tentang kuasa yang dipulihkan. Klik. Sebuah contoh, saudara-saudara. Seseorang apabila menggunakan yang namanya pakaian polisi, ketika dia memerintahkan orang, pengguna jalan, untuk berhenti, pengguna jalan itu tidak punya alasan untuk tidak berhenti. Kecuali pengguna jalan ini nakal, ya saudara-saudara. Ya, muter balik lihat polisi gitu ya. Tapi seorang polisi lalu lintas punya hak memberhentikan penumpang. Dia punya hak untuk menilang apabila terjadi pelanggaran. Gak pakai helm, gak pakai masker. Dia berhak untuk menilang, saudara-saudara. Kenapa polisi ini punya hak, saudara-saudara? Karena dia menggunakan yang namanya pakaian polisi. Coba dia pakai pakaian batik, kayak saya gitu, saudara-saudara. Saya tilang, ya orangnya langsung gak mau, saudara-saudara. Jadi kemuliaan punya sebuah otoritas, saudara-saudara.
Sama-sama katakan otoritas. Yang terakhir, saudara-saudara, apa yang dipulihkan? Yang ketiga adalah sepatu. Sepatu bicara tentang kapasitas. Sama-sama katakan kapasitas. Sepatu menjadi sebuah hal yang umum, saudara-saudara, yang sering disebut kasut atau alas kaki. Ya, kasut ini sesuatu yang juga dipakai, dipergunakan oleh bangsa Israel zaman dahulu. Orang Yahudi zaman dahulu banyak melakukan perjalanan aktivitas di luar. Ya, mereka harus berjalan kaki. Kira-kira satu harinya mereka menempuh jarak 15-30 km per harinya, saudara-saudara. Kalau hari-hari ini orang tidak mau berjalan kaki, mereka memilih Gojek, ya, atau Grab gitu ya, atau naik mobil. Ya, tapi zaman dahulu mereka menempuh jarak yang jauh dengan berjalan kaki. Saudara bisa bayangkan jalan pada saat itu pun bukan jalan yang aspal, yang rata. Ada onak duri, ada batu, ada kerikil, bisa panas, bisa dingin, saudara-saudara. Nah, seorang status yang punya status hamba itu nggak punya punya alas kaki, saudara-saudara. Mereka tidak punya hak untuk memiliki kasut. Tetapi seorang yang terhormat pasti punya sepatu atau kasut. Nah, di sini dikatakan perbedaan yang penting adalah apa? Bukan hanya status. Sepatu ini bukan hanya status, tapi sepatu ini mengandung sebuah arti tentang kapasitas. Orang yang punya sepatu pasti bisa melakukan hal lebih banyak daripada orang yang tidak punya sepatu. Percaya amin? Orang yang punya sepatu bisa berjalan lebih lama. Orang yang punya sepatu bisa berjalan lebih jauh. Orang yang punya sepatu bisa bertahan. Ya, kalau nggak punya sepatu, saudara bisa bayangin panas-panas sekali, saudara-saudara, dingin-dingin sekali, kaki bisa melepuh, saudara-saudara. Tapi orang yang punya sepatu, orang memiliki kapasitas. Amin. Nah, lalu kita sudah belajar apa itu kemuliaan, apa kemuliaan yang hilang yang dikembalikan pada kita. Lalu apa yang harus kita kerjakan untuk mengalami kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Tiga hal simple aja, saudara-saudara, untuk menolong kita untuk menerima kemuliaan Tuhan. Yang pertama, klik. Yang pertama adalah sadar. Sama-sama katakan sadar. Lukas 15 ayat 17. Lalu si anak bungsu ini menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hal pertama supaya saudara mengalami pemulihan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam dirimu dan keluargamu, yang pertama adalah saudara harus sadar. Sadar akan apa? Sadar akan terbatasnya kita tanpa Tuhan. Amin. Saudara, manusia seringkali tidak pernah mencari Tuhan kalau dia belum ketemu yang namanya keterbatasannya. Selama dia masih kuat, dia masih hebat, dia masih pintar cari duit, dia masih sehat badannya, belum terbatas, pasti dia namanya cari Tuhan itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tapi ketika dia mengetahui kesadaran bahwa dia terbatas, di situ saat letak titik di mana dia mencari Tuhan. Amin. Saya berdoa supaya jemaat IHK di masa-masa pandemi hari-hari ini, saudara mungkin banyak menghabiskan waktumu di rumah, saudara mungkin kebingungan, saudara mulai bosan. Tapi saya mau katakan, saudara-saudara, di saat keterbatasan kita hari-hari ini, mari kita sama-sama ajak keluarga kita, anggota keluarga kita untuk sama-sama mencari Tuhan. Amin. Manusia tidak bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Manusia tidak bisa menyelesaikan dosa. Manusia tidak bisa menebus dosa. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengampuni dan menyelesaikan hutang dosa saudara dan saya. Amin. Jadi sekali lagi saya mau katakan, di momen hari-hari ini, di masa-masa pandemi COVID, ayo kita sadar kita perlu Tuhan. Amin. Yang kedua adalah bangkit atau bertobat dan mulai andalkan Tuhan. Lukas 15 ayat 18, si anak bungsu ini berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang itu bisa keliru, orang itu bisa salah, saudara-saudara. Tapi ini ada ilustrasi, saudara, sederhana. Kalau kita pergi ke suatu tempat, kita menggunakan kendaraan umum, bis misalnya. Misalnya kita mau ke arah timur, saudara-saudara, kita mau ke arah Bekasi. Tetapi ternyata kita mengambil bis ke arah Tangerang, saudara-saudara. Saudara, ketika di perjalanan, saudara pasti akan ngeh. Loh, Bekasi kok Karawaci? Kok Bitung gitu ya? Saudara harus sadar pada saat itu. Berarti saudara menggunakan kendaraan yang salah. Tapi kita sadar doang, tetapi kalau kita tidak berbalik, kita tidak bertobat, kita tidak keluar dari bis itu, maka kita akan ke bawah, ke Tangerang, saudara-saudara. Demikian pula dosa.
Ketika kita menyadari keterbatasan kita, kita perlu bangkit. Kita sadar bahwa kita di dalam bis yang salah. Kita perlu keluar. Kita perlu cari bis. Ya, kita perlu cari bis yang ke arah Bekasi, saudara-saudara. Demikian pula pada saat kita sadar bahwa kita sudah berdosa. Metanoia, kehidupan kita harus berputar 180 derajat. Saat kita gagal, saat kita terpuruk, saat kita dalam kegelapan, kita sadar kita perlu bangkit dan kita perlu andalkan Tuhan. Hari-hari ini, saudara-saudara, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa menggunakan kemampuan finansial kita. Kita tidak bisa menggunakan kemampuan pengalaman kita. Apa yang bisa diandalkan hari-hari ini? Saudara bisa mengandalkan satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yang terakhir, saudara-saudara, saya akan tutup apa yang kita perlu lakukan hari-hari ini. Yang ketiga adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tinggallah bersama-sama dengan Dia. Di ayat 31, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Saudara-saudara, ini adalah sebuah percakapan antara ayah dengan anak, si anak sulung. Si anak bungsu meninggalkan rumahnya, tidak mengerti hati bapaknya. Ada seorang anak lagi, anak sulung. Dia tinggal di rumah bapaknya, tetapi dia juga tidak mengenal hati bapaknya, saudara-saudara. Yang Tuhan mau bukan hanya saudara sadar, saudara bertobat, saudara andalkan Dia. Tapi lebih daripada itu, mulailah tinggal di dalam Dia. Tinggallah di dalam kebenaran. Mulailah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, tinggal bersama dengan Dia. Artinya bukan hanya sekedar fisik. Saudara tinggal di dalam keluargamu, di dalam rumahmu, bukan hanya sekedar fisik. Keluarga itu bukan hanya sekedar fisik, saudara-saudara. Tetapi juga bicara tentang sebuah hubungan. Ada komunikasi, ada hubungan. Kita bisa saling mengerti dari hati ke hati. Sama seperti Bapa, Dia juga menginginkan saudara mengenal hatinya Dia. Apa yang kau rindukan, apa yang Dia rindukan. Seperti tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 7, ini adalah firman penutup. Saya ajak saudara-saudara yang di rumah sama-sama membaca. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini ada sebuah jaminan, saudara-saudara. Ketika kita tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, segala milik Bapa adalah milik saudara. Segala milikmu adalah milik Bapa. Dan mintalah sebuah jaminan, saudara-saudara. Mintalah, itu ada sebuah jaminan dalam firman Tuhan. Minta apa saja yang kau kehendaki, maka Bapamu di sorga pasti akan mengabulkannya. Mari kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami tahu bahwa Tuhan memiliki hati yang rindu untuk mempercepat pemulihan kemuliaan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengangkat tangan kami. Kami sadar kami tidak ada apa-apanya. Kami perlu Tuhan lebih dari segalanya. Dan hal kedua, kami mau bangkit dari segala kekalahan kami, dari segala keterpurukan kami, dari segala keadaan kami hari ini. Kami mau mulai mengandalkan Tuhan. Kami mau mencari Tuhan. Dan yang ketiga, kami mau belajar, saudara, untuk hidup di dalam kebenaran firman. Kami tahu ketika engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam firman, maka firman-Mu berkata bahwa apa yang menjadi milik-Mu, milik kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap jemaat yang sudah menonton. Kami berdoa biar kehidupannya diberkati, dipelihara dengan sempurna. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Saluti setiap keluarga demi keluarga Tuhan yang ada dan menonton live streaming ini. Jauhkan dari segala virus mara bahaya. Kami tolak segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang baik yang merupakan rancangan Tuhan terjadi, digenapi di dalam setiap kehidupan keluarga IHK mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pujian yang luar biasa di pagi hari ini. Karena kami percaya kehadiran Tuhan memberikan kami di pagi hari ini ada kekuatan yang selalu baru di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang menjamah setiap pribadi kami, yang mengingatkan setiap kami di pagi hari ini
karena kami percaya kuasa firman Tuhan berlaku di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan di pagi hari ini. Karena kami mempunyai otoritas, karena kami mempunyai identitas bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang pasti diberkati, dan kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan kami benar-benar diangkat, kami benar-benar dijadikan anak, kami benar-benar dilayakkan untuk menerima kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang pagi hari ini kami dengar, kami taruh di dalam hati kami yang terdalam, dan kami akan melakukan dan kami akan memperkatakan, kami diberkati, maka hidup kami tidak akan pernah sama lagi, karena kami percaya kuasa firman Tuhan memberkati setiap kami anak-anak Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan memberkati hambanya Pastor Fendi Samsudin. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan turun di dalam kehidupannya, sehingga kapasitasnya menjadi kapasitas yang selalu diperluas oleh karena kebenaran firman Tuhan. Dan dia mengalami janji Tuhan, dia mengalami urapan Tuhan, dia mengalami kuasa mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami pun boleh berdoa untuk gereja satelit JKIHK Bandung, Bogor, dan Jakarta Kota. Kami percaya berkat yang sama melalui kebenaran firman Tuhan, ketika kami memelihara firman Tuhan, maka kami akan melihat setiap langkah kaki kami, setiap perjalanan kami, setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan pasti buat berhasil dan beruntung. Sehingga gereja JKIHK menjadi gereja yang benar-benar bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, mengalami kasih anugerah Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, terlebih lagi mengalami urapan Tuhan yang membuat gereja ini menjadi gereja kudus di akhir zaman yang dilayakkan untuk menerima otoritas kuasa yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami pun boleh berdoa untuk Pak Gembala kami, Pak Paulus Eko Dianto. Biarlah anugerah Tuhan melimpah-limpah di dalam kehidupannya, melimpah-limpah di dalam keluarga besarnya, sehingga apapun yang dia kerjakan, semuanya untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya di pagi hari ini oleh otoritas Tuhan kami memberkati gereja JKIHK, sehingga gereja ini berjalan di dalam tuntunan Allah yang hidup, berjalan di dalam kasih anugerah Tuhan, dan gereja ini mengalami kuasa, mengalami mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami akhiri, kami akan mengangkat tangan kanan kami lebih tinggi, dan kami tangan kiri kami taruh di dada kami, dan kami akan memperkatakan firman Tuhan, iman Tuhan. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap kata-kata iman yang kami nyatakan di pagi hari ini menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami, menjadi berkat bagi setiap jemaat yang menyaksikan live streaming di pagi hari ini. Karena kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka berkat Tuhan menjadi nyata, maka hidup kami menjadi kudus di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami akan menerima doa berkat dari hambanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Mari semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita membuka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat yang datang daripada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat IHK dimanapun engkau berada, sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus yang akan menuntun, menyertai, memberkati, bahkan menjadikan kita kepala dan bukan menjadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK.